Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan mulai memasuki sebuah bulan yang sangat mulia, Syahrul Ramadan, ya, bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, ya, bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang Allah lipat gandakan pahala kita, ya, ketika kita beramal di bulan Ramadan ini. Pahala sunnah menjadi pahala wajib. Pahala wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. Maka hadirin jamaah sekalian, marilah kita berikan yang terbaik untuk Ramadan kita pada tahun ini. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kehidupan kita. Bisa jadi Ramadan yang akan datang kita sudah tidak mendapatkan Ramadan lagi. Maka marilah kita berikan yang terbaik untuk Ramadan kita pada tahun ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka berikanlah, ya, salat yang terbaik di bulan Ramadan ini. Berikanlah puasa yang terbaik di bulan Ramadan ini. Berikanlah bacaan Quran yang terbaik di bulan Ramadan ini. Berikanlah, ya, iktikaf yang terbaik di bulan Ramadan ini. Dan berikanlah sedekah yang terbaik di bulan Ramadan ini. Dan salah satu, ya, bentuk sedekah yang paling baik di bulan Ramadan ini adalah memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, ya, hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin sehingga dapat mengenyangkannya dari kelaparan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain kecuali orang-orang sepertinya. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberikan makan. Hadis riwayat Tabrani. Maka hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah, kami dari rumah dakwah Hujjah selama 4 tahun ini sudah membagikan nasi box atau nasi rames atau apapun itu kepada orang-orang yang berbuka puasa. Ya, kepada berbagai masjid, lembaga agama, kegiatan Islam dan fakir miskin yang berpuasa. Maka hadirin jamaah sekalian, insyaallah Ramadan ini kami juga akan melakukan kegiatan seperti itu. Sebagaimana kita ketahui, mungkin Ramadan ini menjadi Ramadan yang sangat berat bagi kaum muslimin, ya, mungkin banyak juga orang-orang yang sedang kelaparan, ya. Mereka tidak memiliki bekal untuk berbuka puasa. Maka sudah selayaknya lah kita memberikan apa yang terbaik yang kita miliki untuk mereka. Maka kami Rumah Dakwah Al-Hujjah insyaallah akan melakukan kegiatan tersebut. Ya, biasanya, ya, Al-Hujjah akan membagikan 100 nasi box setiap harinya. Maka bagi muhsinin yang ingin berpartisipasi untuk memberikan sumbangan berpuasa puasa Ramadan ini dapat disalurkan melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 342009851 atas nama Dedi Harveni. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.